jangan lupa subscribe Belinda Peles. Videonya seru, lucu, dan keren loh. Terima kasih. Belinda Peles. Suatu hari di rumah Belinda. Selesai deh masaknya. Belinda pasti kangen masakan neneknya. Iya Bella, pasti seru deh. Nanti kita nonton kembang api dari jendela rumahku, Bel. Duh, aku udah gak sabar deh. Oke, aku mau siap-siap dulu ya. Nonton kembang api bareng Belinda pasti seru. Kalau gitu, aku mau beli makanan dulu deh. Hari itu, Belinda bersiap-siap pergi ke rumah Bella. Tasku mana ya? Duh, kalau yang ini nggak muat. Oh iya, aku baru ingat. Tasku yang warna biru kan kotor kena coklat di sekolah. Aku lupa belum aku cuci. Yah, terus aku pakai tas apa dong pergi ke rumah Belanya? Belinda sayang, ada apa? Kok sepertinya kamu lagi nyari sesuatu? Anu Nek, Belinda kan mau main dan menginap di rumah Bella. Tapi tas Belinda belum dicuci. Jadi Belinda gak ada tas buat bawa bekalnya. Tas? Oh iya, Nenek ada sesuatu buat Belinda. Nenek belikan dari Bandung. Sebentar ya, Nenek ambil. Semoga Belinda suka dengan tas ini. Ini sayang. Wah, tasnya cantik sekali nih. Ini buat Belinda. Iya sayang, sengaja Nenek belikan untuk hadiah tahun baru buat Belinda. Makasih banyak nih, Belinda suka. Tasnya cakep, Nek. Jadi, Belinda gak pusing-pusing lagi cari tas buat pergi ke rumah Bella. Syukurlah kalau Belinda suka. Nenek senang. Hati-hati ya. Iya, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sesampainya di rumah Bella. Ini tas baru kamu, Bel. Lucu banget. Iya, ini hadiah dari nenek aku. Kata nenek, ini hadiah tahun baru buat aku. Wah, baik banget sih nenek kamu, Bel. Seandainya nenek aku ada di sini. Emang nenek kamu masih di Malaysia? Iya, Bel.
masih betah katanya. Dekat gak sama rumahnya Upin Ipin? Ya dekat juga sih. Nanti kalau aku ke rumah nenek, aku mau main ke rumah Upin Ipin ah. Wah, mau dong ketemu Kak Ros sama Opa. Dunia hayal. Namanya juga film, apa aja jadi mungkin. Eh, tunggu. Kok suara kamu kayaknya agak beda gitu sih, Bel? Kenapa? Iya nih, aku agak sedikit batuk gitu. Malam itu Belinda menginap di rumah Bella. Bella, mulai pesta kembang apinya jam berapa? Nanti Bel, jam 12 malam. Hah? Malam banget? Kalau ngantuk gimana? Kalau ngantuk ya tidur Bel. Lihat Bel, keren kan kembang apinya? Wah, iya, keren banget. Warnanya juga cakep. Bella dan Belinda sangat senang menyaksikan kembang api dari jendela rumah Bella. Sendiri menatap bintang begitu terang, rembulan begitu indah pancarkan cahaya terangi hati. Suka banget main dan nonton kembang api. Oh iya teman-teman, Belinda agak batuk sedikit. Mohon doanya ya teman-teman, semoga segera sembuh. Terima kasih ya teman-teman, udah nonton video Belinda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video Belinda berikutnya. Dah. Dah. Yuk, lengkapi koleksi boneka-boneka lucu ini. Kalau mau jadi teman Belinda, teman-teman harus subscribe dulu ya. Klik logo bulat di tangan Belinda ini ya. Jangan lupa juga klik gambar loncengnya ya, supaya Belinda bisa membuat video baru terus buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video Belinda berikutnya ya.